Di mana? Lahirnya di mana? Tanggal berapa? Ulang tahun keberapa? Sedekah. Saya kasih 100 ribu lah. Ya, pulsa 100 ribu. Ya, kamu ikutin ya sampai akhir video, siapa tahu dapat sedekahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 16 April 2001 bertepatan Ramadan hari keempat 1442 Hijriah atau tahun 2021. Dan segala puji hanya milik Allah dan terima kasih terbanyak tak terhingga kepada kedua orang tua, ayah dan almarhumah mama. Spesial untuk beliau, mama, karena beliau disebut 3 kali oleh Rasulullah, nanti kali keempat baru ayah. Fatihah untuk beliau, semoga beliau diberikan rahmat, diampuni segala dosa, diberikan kelapangan di alam kubur, dan tentu insyaallah beliau diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk ayah saya doakan semoga insyaallah dipermudah segala urusan, sehat-sehat umur panjang. Tahun ini sudah diberi kesempatan untuk ke haji, melaksanakan rukun Islam kelima, dan semoga beliau dapat melaksanakannya dengan baik dan insyaallah menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setiap orang itu dari lahir kemudian dia hidup dan sering waktu berjalan, usianya bertambah, dan itu adalah hitung-hitungan kita ya. Tapi sebenarnya dalam hitungan Allah usia kita terus menurun karena kita semakin hari semakin mencapai batas waktu yang diberikan oleh Allah untuk hidup. Jadi barakallah ya, barakallah barakallah. Hari ini bertepatan dengan hari kelahiran saya. Dan ya insya Allah hidup barokah. Sejauh ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kedua orang tua dan semua orang yang telah mendukung. Dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia hidup. Dan tentu kesempatan untuk memiliki hidup ini bukan hanya bernafas, tapi diberi segala kenikmatan, termasuk pekerjaan, keluarga, dan apa saja yang bentuk materi maupun non-materi. Tapi yang paling penting itu nafas, karena dengan itu kita bisa hidup dan kita bisa melakukan segala sesuatu, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur. Jadi alhamdulillah, tidak ada perayaan, tidak ada hura-hura, atau tidak ada sesuatu yang karena yang paling penting adalah mensyukuri, kemudian semakin positif dari hari ke hari, menjadi orang yang lebih baik. Tentu menjadi orang yang lebih baik ini mungkin banyak ya kriteria syarat atau standarnya, tetapi yang paling penting adalah di mata Allah kita adalah menjadi hamba yang makin baik atau makin lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan seiring perjalanan umur yang sampai ke ujung, semoga ampunan, rahmat dan juga keridhaan Allah terus menyertai. Dan saya berdoa semoga diri saya diberikan semua itu selama hidup dan hingga kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga diberikan keberkahan kepada seluruh keluarga ya. Terutama tadi orang tua, ibu, ayah, kemudian keluarga yang lain, dan juga di rumah ya, mungkin istri, anak, keluarga yang serumah. Dan terima kasih semuanya yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun ya. Barakallah barakallah fikum untuk teman-teman semuanya, juga keluarga semuanya juga terima kasih untuk semuanya. Dan tidak ada yang bisa saya balas kecuali dari Allah. Semoga Allah membalas doa-doa dari semuanya sebagai sebuah kebaikan amal
yang menyelamatkan kita semua, saya dan juga teman-teman semua, keluarga semua di dunia hingga di akhirat. Dan pesan saya, tetaplah istiqomah di dalam iman dan Islam, dan pertahankan itu sampai ajal menjemput. Dan yang paling penting juga, di bulan suci Ramadan ini banyak melaksanakan amal ibadah, amal saleh, jangan lupa salat wajib, kemudian salat-salat sunnah seperti tarawih dan witir, terutama tarawih karena setahun sekali baru kita melaksanakannya. Perbanyak baca Al-Quran, jangan lupa sampai khatam, kemudian juga ya perbanyak sedekah dan amalan-amalan lain. Semoga dengan itu dapat meningkatkan nilai keimanan kita, kuat kita kepada Allah Subhanahu Wataala, dan meningkatkan amal soleh antara kita sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial dengan masyarakat yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, di mana lahirnya, di mana, tanggal berapa, ulang tahun keberapa, sedekah saya kasih 100.000 lah ya, pulsa 100.000 bagi yang paling pertama menjawab benar. Kemudian ini tidak berlaku untuk orang serumah, keluarga dekat yang tinggal satu rumah, dan orang serumah dan kantor, teman-teman kantor, karena mereka pasti tahu. Jadi hanya berlaku untuk yang lain, silakan ya. Kalian ingin dapat pulsa 100.000, tapi orang saja ya yang pertama. Tempat lahir di mana, kemudian tanggal lahir berapa, bulan tanggal berapa. Ini berlaku hanya selama 4 hari ke depan. Lewat dari 4 hari tidak berlaku lagi. Dan hanya untuk orang yang pertama kali menyampaikan benar, karena hanya pulsanya yang dikasih untuk satu orang. Oke, terima kasih ya semuanya sudah menonton. Allah Subhanahu wa taala menyertai teman-teman semua. Amin, amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga lancar, semoga diberkahi Allah, dan semoga sampai tuntas 30 hari dan juga sampai pada salat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.